Ya, balik lagi di channel gue ya, channel Ipung Per. Pada kesempatan kali ini kita lagi ada di showroom Suzuki mobil baru ya, bukan di showroom mobil bekas, karena kebetulan kemarin ada subscriber yang nanya, bang, ada nggak mobil pick up yang DP ringan? Makanya saya coba cari untuk mobil pick up DP ringan dan ketemulah di Suzuki Sejahtera Buana Trada, tepatnya di Tanah Tinggi Tangerang ya. Tentunya melayani pembelian unit Suzuki untuk daerah sekitarnya. KIC-nya ada, nomor KIC-nya dengan Bro Agus ya. Nomornya saya sudah simpan di deskripsi. Nah, di depan kita ini adalah Suzuki New Carry ya, 2021. Ini NIK 2021 ya, karena memang ada perbedaan dari NIK 2020 dan NIK 2021. Lebih tepatnya di depan kita ini adalah yang tipe wide deck. Nah, bedanya dari sini nih. Wide deck itu dia bisa dibuka ya untuk kompartemen baknya. Jadi dia juga agak lebar samping sini, kelihatan offset tuh ya. Gak sejajar untuk bagian dinding bak belakang dengan kepala si mobil ini ya, agak offset tuh. Ini yang wide deck, ini bisa dibuka ya, bisa dibuka untuk dinding baknya. Ini tipe standar ya, DP-nya cukup murah nih sob. Nih, DP-nya hanya dengan 7 juta. Balik lagi untuk spesifikasi mobil ini adalah New Carry NIK 2021 ya. Yang membedakan dengan NIK 2020 itu adalah bempernya nih. Untuk NIK 2021 bempernya sudah ada sedikit tonjolan kayak gini ya. Ya model variasi atau kisi-kisi yang lebih enak dipandang lah. Jadi nggak terlalu monoton seperti itu ya. Nih kayak gini bempernya. Cuman masih warna doff, belum sewarna body. Kalau yang sewarna body itu ada tipe tertinggi lagi ya, kayak gitu. Nah kayak gini, dan untuk bagian grillnya juga ini beda ya, dari NIK 2020 ke NIK 2021 nih. Seperti ini untuk penampilan grill depan NIK 2021. Kayak gini ya bagian depannya. Untuk sisa-sisanya kayak mesin, lampu itu sama saja sih sebenarnya. Cuman lebih fresh aja kalau NIK yang 2021 ini ya. Kayak gini, ini warna silver. Sebenarnya ada beberapa pilihan warna ya. Nanti lebih jelasnya kita tanya sama Bro Agus langsung ya, untuk harga, spesifikasi, dan lain-lain. Menyangkut DP yang 7 juta juga katanya bisa kurang lagi nih sob. Kayak gitulah. Ini kurang lebih sekeliling bagian depan mobil kayak gini ya. Lebih fresh sih all new carry ya, ketimbang yang lawas gitu ya. Ini agak lebih besar, tinggal ganti pelek aja sih sebenarnya, ke ring yang lebih besar, jadi oke, mantep, maco tampilannya ya. Ini peleknya masih standar pelek kaleng ya, pakai ban Dunlop. Dia profil bannya itu di 165/80 R13, sehingga menghasilkan tampilan ban yang seperti ini, tampilan ban dan pelek seperti ini. Ini cukup beruntungan karena dengan profil dan pelek seperti itu menambah atau membantu untuk mengiritkan konsumsi bahan bakar. Terserah sih kalau mau diganti ya kan, untuk aftermarketnya, pelek aftermarket bagian kolong-kolongnya kayak gini. Ground clearance-nya cukup tinggi ya, lumayan tinggi lah untuk mobil Niaga. Bagian roda belakang kurang lebih sama seperti ini. Dan ini adalah engsel-engsel dinding baknya ya, yang tipe wide deck, bisa dibuka. Ini lebih enak sih sebenarnya, lebih praktis ya, lebih praktis, lebih fleksibel lah, kayak gitu. Bagian belakang si mobil kayak gini. Dan yang membedakannya lagi dari tipe lain adalah kayak bahasa kalau di off-road itu, ini adalah roll bar ya, kayak gini. Atau partisi untuk melindungi body si mobil ya, body kepala mobil tepatnya.
terhadap barang-barang muatan. Jadi udah ada partisnya kayak gini ya, pembatas pengaman supaya tidak bersentuhan langsung antara barang-barang dan bodi si mobil kayak gini. Jadi nggak usah ditambah-tambahin lagi ya, bro. Kalau memang lebih pengen safety lagi, pengen lebih aman lagi, tinggal ya tambah-tambah dikit lah kayak gini. Selebihnya sih Suzuki sudah menyediakan ya kayak gini, rail kayak gini, rail besi yang cukup kuat kok kayaknya. Kayak gini nih, bahannya dicat sewarna bodi ya. Antrit kuat banget ini, kuat, kuat. Nah untuk harganya berapa ya? Harganya berapa ya? Nanti kita tanyalah Bro Agus ya. Cukup ya eksterior ya. Kita langsung aja hubungi Bro Agus nih. Beliau ada di dalam. Kita langsung masuk aja ya. Oh ya, untuk stiker dia tidak terlalu banyak kok. Cuman kayak gini aja ya. Nih carry. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Iya. Bingung kan dalam langsung ada orang ya. Ini dia Bro Agus. Bro Agus, apa kabar nih? Kabar baik, Bang. Oke, kita langsung tanya-tanya lengkap ya masalah mobil ini. Ini by the way tipe apa nih, Bang? Yang barusan kita lihat nih eksteriornya nih. Yang kita lagi naikin ini tipe apa nih? Ini New Carry tipe Wetrek. Itu yang three-way. Three-way? Apa tuh, Bang? Three-way? Three-way itu bisa buka samping, kiri, kanan, dan belakang. Nah, baknya. Oh iya. Istilahnya sama lah kayak tadi kita. Jadi, dinding baknya bisa dibuka, Bang, ya? Iya. Kiri, kanan, dan belakang. Sebenarnya nih, carry ini ada, carry pick-up ini ada berapa tipe sih, Bang? Sebenarnya, Bang? Bingung juga nih kita. Sebenarnya itu ada tiga tipe. Tiga tipe? Oke. Okay. Itu tipenya yang satu, New Carry, new yang carry. Flatback standar. Flatback standar, ya. Terus New Carry yang wideback standar. Wideback standar, oke. New Carry flatback ACPS. ACPS, ya, oke. Okay. New Carry wideback ACPS. Oke, okay. Jadi masing-masing ada AC dan non AC, Bang, ya? Iya, betul. Siap, siap, siap. Setelah itu ada tipe tertingginya lagi nggak, Bang? Ada varian luxury. Luxury ya? Itu yang tipe ACPS. Flatback sama wetback. Oh, luxury juga ada pilihan ya antara flatback sama wetback. Tergantung teman-teman penyesuaian untuk budgetnya ya, Bang, ya. Karena memang harganya beda-beda kali, Bang, ya. Beda-beda. Siap, siap. Ini tipe yang ini itu termasuk tipe terendah, tengah, apa gimana nih, Bang? Ini tipe standar. Tipe standar ya. Ini yang tipe wetbacknya untuk harga on the road-nya. Kalau tipe flatback itu harga on the road-nya 152.500. 152.500. Flatback. Kalau untuk yang tipe ini, tipe yang ini, itu selisih 1 juta dari flatback. Oh, jadi 153.500. 153.500 untuk mobil ini ya, Bang, ya, gitu ya. Siap-siap. Ya. Itu by the way itu DP yang ditempel di depan 7 juta beneran tuh, Bang? Bener, 7 juta. Masa. Jadi kita emang ada promo untuk bulan ini di DP paket DP 7 jutaan. Oh, promo paket DP 7 juta ya, Bro Agus ya. Oke, makanya buru-buru nih, Sob. Kalau lagi butuh mobil pick up ya kan? Ya emang Suzuki udah terkenal ya, Bang, ya, Carry ya, Bang, ya. Makanya nggak salah pilih lah kalau pilih Suzuki Carry yang terbaru nih, yang Nik 2021 dengan promo DP 7 juta kayak gitu. Bro Agus nih, gue cuman punya duit nggak cukup nih, kurang dari 7 juta gimana tuh, Bro Agus? Masih bisa nggak nih? Bisa lah, nego-nego dikit, kita bisa bantu lah. Masih bisa bantu. Oke, siap. Berarti bener ya, 7 juta itu DP bener, bahkan bisa kurang gitu ya, Bro Agus ya? Bisa. Tanpa DP bisa nggak nih, Bro Agus? Kalau untuk tanpa DP itu kita bisa proses, tapi untuk tanpa DP nanti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Oh, kayak gitu. Jadi emang kalau maksa tanpa DP juga bisa nih. Dikasih sama Bro Agus ya. Anjay. Ini untuk melayani pembelian daerah mana aja nih, Bro Agus nih? Ini pembelian untuk Jabodetabek Serang. Jabodetabek Serang. Oke, Serang masih bisa ya? Masih bisa. Oh, iya, iya. Siap, 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 siap. Nanti tinggal telepon aja ya, Bro Agus. Nomor teleponnya udah ada di deskripsi tuh. Dan untuk warna, Bro Agus, gimana nih, Bro Agus? Untuk warna, kita ada 3 pilihan warna. Itu warna dominan hitam. Dominan hitam. Putih. Putih. Sama silver. Silver, yang ini silver ya, kebetulan silver, ya.
Oke, untuk kalau mesin mah sama aja kali ya? Mesin, untuk mesin sama. Di semua tipe itu sama mesin. Dia kapasitas mesinnya itu 1500 cc. Oh, berarti udah terkenal. Emang udah terkenal handal sih mesin itu, ya kan? Tadi juga sempat lihat bagian mesinnya, Bro Agus ya. Di situ ada kompartemen atau penyimpanan dongkrak situ ya? Iya, itu dongkraknya. Jadi dia dongkraknya dilindungi sama lebih aman. Oh iya, berarti dongkraknya ada covernya lagi tuh, sob. Ya. Udah di dalam mesin ada covernya lagi. Jadi nggak bunyi geledak-geleduk lah. Ya. Nah, ini untuk apar gimana, Bro Agus? Dapat semua apa gimana nih apar, untuk apar? Ini untuk di semua tipe itu dapat. Itu semua free tipe. Apar. Oh, free apar. Free apar sama kita free radio. Oh, free radio nih kayak ini nih. Semua tipe ya, radio ya? Iya, radio USB. Dashboardnya juga udah ini sih kece kalau yang ini banyak terbaru. Oke, siap-siap. Oke ya, Bro. Langsung aja kalau yang membutuhkan carry pick up langsung hubungi saja Bro Agus. Oke, siap, Bro Agus. Thank you ya. Siap. Ada yang mau disampaikan lagi nggak nih untuk para subscriber? Jangan lupa dukung terus channelnya Ipung. Bang Ipung dan jangan lupa nyalain loncengnya. Anjay. Like serta komennya. Siap-siap. Ada YouTube juga enggak, Bang? Aduh, kalau ada sekalian promo ya kan. Oke, Bro Agus, thank you untuk waktu dan penjelasannya ya. Mudah-mudahan ada rezekinya lah. Amin. Siap-siap. Oke, thank you, Bro Agus. Oke, jadi seperti itu saja kunjungan kita ke Suzuki Sejahtera Buana Trada, daerah Tanah Tinggi, Tangerang. Tadi sudah cukup jelas ya untuk spesifikasi dan harganya sudah dijelaskan sama Bro Agus. Oke, jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, jangan malu-malu tulis saja di kolom komentar ya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini.